Luna Maya dan Maxim Bautier ternyata dicomblangkan oleh Nagita Slavina. Luna Maya dan Maxim Bautier ceritakan awal mereka bisa menjalin hubungan asmara. Luna Maya menyebut Nagita Slavina lah yang berjasa dalam hubungan asmaranya dengan Maxim Bautier. Siapa yang sangka ternyata Nagita Slavina lah yang menjodohkan Luna Maya ke Maxim Bautier. Hal tersebut diungkapkan Luna Maya saat hadir di podcast Denny Sumargo bersama sang kekasih. Ia pun menceritakan awal saat kembali bertemu dengan Maxim di suatu acara. Pada saat itu ada Ayu Dewi dan juga istri Raffi Ahmad di acara yang sama. Luna Maya pun terlihat tersipu malu mengenang momen Nagita yang menggoda dirinya dan juga Maxim Bautier saat pertemuan tersebut. Namun ia bersyukur karena sikap Ibu Rafathar itulah dirinya bisa memiliki pujaan hati. Luna pun bercerita, ketemu lagi keesokannya ada Gigi dan ada Ayu, semua bawa pasangan kan? Gue sendiri, si Gigi sama si Ayu ada cowok yang single-single tuh kayak Jeffrey Nicole. Terus si Gigi dong berkata, si Jeffrey jangan kali ya kemudaan. Langsung si Gigi bilang, Max, Max, sini, sini, sini. Max, sini, Max. Ini kan ada Luna Maya, single, sini ngobrol, kata Nagita Slavina. Sebelumnya diberitakan Maxim Bautier meminta izin kepada sang kekasih Luna Maya untuk beradegan mesra dengan baby Sabina. Luna Maya pun tertawa saat Maxim Bautier meminta izin untuk melakukan adegan mesra dengan baby Sabina. Apalagi adegannya adalah berciuman. Luna Maya menganggap hal biasa untuk Maxim Bautier beradegan mesra dengan lawan mainnya, baby Sabina. Mantan Ariel Noah ini pun menirukan gaya bicara Maxim saat itu. Ya, kayaknya aku ada adegan ciuman sama baby, terusnya. Luna Maya pun sempat menganggap pernyataan dari kekasihnya itu manis. Walaupun pada akhirnya Luna Maya malah mengejek sikap Maxim Bautier yang sempat minta izin kepadanya. Apa sih izin-izin? Maksudnya sweet cuman buat aku, jelas Luna. Berprofesi sebagai aktris, Luna Maya mengerti pekerjaan kekasihnya itu. Luna Maya paham betul bagaimana Maxim Bautier harus dituntut profesional dalam serial yang sedang dilakoninya itu. Luna Maya juga memberikan masukan kepada Maxim jika dirinya meminta izin untuk dituntut peradegan mesra, pria bule itu harus mengizinkannya. Sebagai informasi, Luna Maya dan juga Maxim Bautier menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahun. Hingga kini keduanya pun masih tampil mesra meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya. Luna pun mengaku pertemuannya dengan Maxim Bautier adalah berkat comblangan dari Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad.